Doraemon. Doraemon adalah sebuah manga populer yang dikarang oleh Fujiko F. Fujio sejak tahun 1969. Doraemon yang datang dari abad ke-22 ini dikirim untuk menolong seorang anak bernama Nobita. Nobita adalah seorang anak kecil yang masih duduk di kelas 5 SD. Sejarah awal terciptanya Doraemon. Doraemon adalah sebuah robot kucing yang dibuat pada tanggal 3 September 2112, lalu diproduksi massal pada abad ke-22. Doraemon kurang satu skrup dibanding robot kucing lainnya, sehingga Doraemon menjadi barang kelas 2. Namun, walau tidak begitu baik, robot ini tetap dikirim ke akademi untuk dijadikan robot rumah tangga. Dalam setiap ujiannya, Doraemon mendapatkan nilai yang tidak selalu baik walaupun akhirnya lulus juga. Dan akibatnya Doraemon dilelang dan ditawar oleh sebuah keluarga sederhana dan menjadi masuk keturunan Nobita kelak. Doraemon ini kucing yang takut sama tikus loh, karena pada suatu hari Doraemon sedang asyik tidur siang, lalu robot tikus menggigit dua daun timahnya. Nah, sejak kejadian itu, Doraemon trauma mati per hari-hari, tepatnya 10 hari. Kasian juga ya. Karena terus menerus menangis, air mata Doraemon membuat orang kita lihat. Menyedihkan juga ya perjalanan Doraemon ini. Dan Doraemon ini diciptakan dilengkapi dengan sebuah kantong. Kantong ajaib. Lalu apa aja sih yang ada di kantong Doraemon ini? Yang pertama adalah diantaranya mesin waktu, pintu kemana saja, jendela kemana saja, kacamata fantasi, baling-baling bambu, kolaku penerjemah, kue Momotaro, senter besar dan senter pengecil, sarung tangan super, selipaku. Canggih-canggih itu kan peralatannya Doraemon, dan itu masih banyak lagi loh. Nah, itu aja diantara benda-benda ajaib yang ada di kantong Doraemon. Nah, itu saja sedikit ringkasan tentang Doraemon. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.